100 peserta ini hanya ortodok gitu. Misalkan hafal Al-Quran, hafal Al-Quran saja. Dia tidak menengok, tak flashback kira-kira tahun lalu tuh siapa yang menang. Dia tak pandang itu. Dia pandang hanya persiapan saja. Jadi budak tu tak dapat celah jadinya. Atau dia suka memaksakan sesuatu yang tidak menjadi nilai karena dia tak tengok yang Ronaldo tu menang seperti apa. Dia tidak. Wah, dia hanya contoh ginilah. Ada orang cakap si Pulan tu itu pandai ngaji. Itu ngaji dengan dia jelah. Tapi awak tak pernah menyaksikan dia mengaji. Hanya dengar orang cakap dia pandai ngaji. Awak tu anak awak ngaji dengan dia. Ya dak. Kan kena berderai budak tu. Ya dak kan? Tak bisa apa-apa. Jadi artinya nak tahu persis dulu sebetulnya seperti apa. Itu yang mungkin bahasa saya agak miss lah. Kalau kita menginginkan pakilah tu miss di situ. Kita tak pernah. Karena berdasarkan pengalaman saya ikut itu rata-rata saya tak menengok satu pun dari panitia kafilah itu stay dari peserta satu sampai peserta terakhir. Saya tak pernah lihat. Jadi kalau dah selesai peserta dia buat balik.